Tidak pernah malam-malam begini mau kemana, Bian? Mau ke rumah Puan tuh. Mau ngerjain tugas, saya nggak tahu tentang tugas besok. Ibu kira kamu sudah tidur. Minum dulu susunya. Sudah janjian sama Puan. Jangan-jangan Puan sudah tidur. Sudah kok, Bu. Sudah janjian kok. Kalau begitu, ya hati-hati ya, Nak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Adan, kamu jangan telepon ke rumah ya. Soalnya aku lagi nggak di rumah ini. Oke. Mempertahankan diri dan lain sebagainya. Kemudian proses pendidikan diberi pengetahuan tentang hal jujur dan kekondisian yang sedikit panjangnya sudah paham betul. Terus yang paling penting proses internalisasi diberi pendalaman arti kejujuran, belajar sendiri dan guru mengakui bahwa ini hasil karyaku jauh lebih baik daripada cerminan, tapi hasilnya untek. Kalau dia dimotivasi begitu, nilai kejujuran akan jauh lebih kuat. Nah, mulailah dari memberikan tantangan, pilihan bagi dia, dan bagi anak-anak memang ada dua pilihan. Between I can do it myself, or I can do it better with help. Kira-kira paham ya, Bu? Ya? Paham. Pokoknya paham gitu loh, biar saya senang gitu loh. Ya, jadi gini, saya ingin lakukan, saya akan bisa lakukan sendiri, untuk jujur, atau masih didampingi gitu, untuk didampingi. Gak apa-apa, itu nanti ada peta-petanya anak. Balik lagi ke milieunya bagaimana. Nek bapak itu tawan dorong, ngetitan duit belonjo, ngelepok terduit di kopia, ngomong bujui makne, susah buat anak itu untuk jujur. Ya, tapi kalau di keluarganya itu jujur, sholat, berjamaah, dan lain sebagainya, kelihatan anak itu bangga kalau dia jujur. Selamat malam, Pak Rudi. Selamatkan anak, ternyata setelah kami pelajari, memang 80% anak jujur, tapi yang 20% ini anaknya itu saja, bukan berarti kami langsung percayakan, tapi kami juga mengamati. Ternyata kesalahan itu bukan dari anak saja, karena kami membaca psikologi pendidikan, ternyata anak mengambil itu juga ada pasiennya, Pak. Itu. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana dalam menangani anak-anak yang demikian, sedangkan umur-umur itu anak hidup. Terima kasih. Ya, pada kasus-kasus psikologi yang kasus sebenarnya tidak menyeluruh, ada latar belakang anak kenapa dia mengambil itu sebagai sensasi. Yang kedua, ada anak yang mengambil karena memang dia ingin memiliki. Yang ketiga, karena kadang-kadang peer group-nya itu menegak, ayo pemahami cukupkan, tidak ketemu, hebat. Nah, cari alasannya kenapa, didekati secara pribadi. Karena ini memang ada treatment pribadi. Kalau sudah, misalnya saja dalam satu kelas ada 40, 10% kan 4 anak. 4 anak di treatment pribadi.
sampai kira-kira dia bisa menangkap hati jujur itu atau tidak. Tapi kalau sudah ditangani sedemikian rupa, memang dia tidak bisa. Bisa konsultasi, direkomendasi ke psikolog. Ada mungkin kegala kleptomania atau apa. Tapi setidaknya ada dia diskusi, apalagi dia sudah besar. Latar belakangnya apa. Bisa jadi karena dia memiliki uang tamunya kurang, tapi karena dia ingin itu, ada dorongan-dorongan itu. Nah, komunikasi yang timbang rasa, yang kasih seorang ibu jadi tidak berani curhat ke bundanya, mungkin di situ bisa kita temukan. Memang butuh kesabaran untuk men-treatment yang baik.